Tribuners untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome di Kota Pontianak, berbagai persiapan tengah dilakukan. Rencananya dalam acara tersebut nantinya juga akan ada atraksi 26 naga, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2023 di Kelenteng Kuang Tibio, Tribuners. Lalu di tanggal 5 Februari nanti juga akan ada Karnaval Naga dan Barongsai dari ujung Jalan Patimura hingga Jalan Budi Karya Pontianak. Dan seperti apa persiapannya akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Rokib dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rokib. Oke, terima kasih Ariska. Nah, memang benar saat ini di Kota Pontianak Kalimantan Barat tengah melakukan berbagai persiapan ya, panitia pelaksana Imlek dan Cap Gome ya. Nah, salah satunya seperti memamerkan atau menyiapkan naga bersinar ya. Dari informasi yang dihimpun bahwa nantinya akan ada sekitar 26 naga yang akan siap untuk tampil pada